Tolong nasihat ibu mertua suka sangat kata ke menantu. Cuba tak kena. Memanglah perempuan kan. Yang baik, bapak mertua. Apa? Ha. Mungkin tengoklah mana-mana. Ibu mertua ke bapak mertua banyak ulu? Ibu mertua. Kenapa? Kerana mereka female. Mereka perempuan. Bila sebut perempuan, banyaklah mulutnya. Betul tak? Ha. Tengok mak kita dengan ayah kita. Mana lebat mulut? Ha. Tok dengan toki? Tok. Faham? Orang Sabah panggil apa? Tok perempuan. Asal lah. Apa? Pelik bunyi ni. Nenek perempuan panggil apa? Nenek. Nenek laki-laki? Atuk. Ah, sama macam orang, orang KL. Ne? Ah, KL atuk lah. Atuk boboiboy. Ne? Ah, Terengganu laki-laki toki. Nah, perempuannya tok. Jadi tok dengan toki siapa lebat mulut? Tok. Ah, jangan main tok. Tok kalau ada tahu moh cucu lari. Bising. Mak, dah dia nak main benda, nak main game tak masuk. Nah, PS5 lah tak masuk kau. Kuat tok lagi. Nah, bagi ada subwoofer. Jadi begitulah. Jadi macam mana? Banyak bersabar. Kita kahwin dengan isteri kita, kita akan dapat bukan bini kita seorang. Kita dapat sekampung. Kena ingat. Betul tak? Jangan mu ingat mu sekor, mu dapat bini mu sekor je. Jangan. Mu kahwin dengan Minah ni, mu akan dapat mak dia jadi mertua. Pok dia lagi jadi pok tok tua. Ha? Tok dia, tok nyang dia, toki dia, abang dia lagi jadi ipar mu pula. Ha? Kalau mu melintas tengah jalan, jumpa kena tegur pula. Dulu belum nikah dah, ya tegur dah apa. Ni kena tegur, tidak marah dia abang ipar. Ha? Ha, ni adik ipar pula. Adik ipar kalau you rosak motor depan rumah mu, mu kena tolong. Ha? Adik ipar mu dah ni. Betul tak? Nikah bukan dapat artinya seka je. Sekapung dapat. Ha, nah. Ha, ni anak saudara bini, pak bini kita. Ha, ni pak dara dia. Pak belah mak. Ni pak dara dia. Pak belah, belah ayah. Betul tak? Itu sekapung. Ha, jadi jangan nak hidup kita seorang. Jadi dalam sekapung tu, memang banyak mulut lah. Nak? Ha, jadi jangan nak lawang sangatlah mulut-mulut tu. Ni? Ha, kita hal kita je. Nak? Ha, biar pergi okay, bermertua kan. Banyak kan dia kata ke menantu. Menantu pun tak kerti bahasa kot. Pandang pergi makan kedarah yang mutut tu. Faham? Beli kot ikan air seminggu. Beli ikan air. Minggu depan ikan merah. Minggu depan gerong belang. Minggu depan tu ya, ada ikan remong. Beli tangki ke? Tak. Pah melu melu. Pah melu melu. Melu tabu pulak tu. Faham tak? Nampak? Nampak? Ha, bila kita berhenti mutut tu, tuk tu macam mari dah nak tahu. Nampak tak? Ha, dah ada kot menantu gitu. Pandang makan kedarah yang banyak. Dah beri tak ada langsung. Beli kot beras tak? Minyak-minyak disik.